kenapa sih wajib sekolah di pesantren Cendikia Amanah? Gak wajib sih sebenarnya, apalagi kita cuma instansi pendidikan yang baru berdiri kurang dari 5 tahun. Tapi jangan salah, PCA termasuk dari salah satu pesantren terbaik yang ada di Indonesia. Guru-guru kami memiliki pengalaman dan kualitas yang tak perlu lagi diragukan. Contohnya saja dalam hal kitab, kami mengambil dari salah satu pesantren terbaik yang ada di Jawa Timur. Santri di sini memanglah sedikit, tapi itu menjadikan kami memiliki kesempatan besar untuk menjadi seorang yang berani dan memiliki jiwa yang tak takut gagal. Lalu bagaimana dengan prestasinya? Kami memiliki banyak sekali prestasi dalam tingkat Depok dan lainnya. Dan untuk jenjang sendiri sudah ada dari diniyah, SMP, dan insya Allah nanti akan ada jenjang SMA. Nah, jadi gimana nih? Tertarik gak masuk dalam PCA?